Salam guys, selamat kembali ke channel saya, JJ The Humble. Baru sebentar tadi, Perdana Menteri kita Ismail Sabri Yaakob telah mengumumkan bantuan baru yang dipanggil Pakej Penjagaan COVID-19 PPC yang akan disalurkan kepada keluarga B40. Tujuan bantuan PPC ini adalah untuk meringankan beban kewangan perbelanjaan isi rumah B40 dalam menghadapi norma baru serta membantu melindungi keluarga B40 daripada jangkitan COVID-19. Okey, apa yang akan diberikan melalui bantuan PPC ini? Okey, bantuan PPC ini bukanlah dalam bentuk wang tunai tetapi ia diberikan dalam bentuk peralatan untuk menghadapi wabak COVID-19. Alatan yang diberikan dalam bantuan PPC ini, okey, yang pertama, pek pelitup muka guna semula, 4 keping. Yang kedua, kit ujian kendiri COVID-19, 4 keping. Yang ketiga, 1 pulse oximeter. Yang keempat, 1 termometer. Dan yang terakhir adalah risalah panduan penggunaan dan info kesihatan. Pemberian bantuan PPC ini akan dimulakan dengan penerima BPR yang berkeluarga, di mana mereka ini terdiri daripada isi rumah B40. Tarikh pemberian bantuan PPC ini akan diumumkan oleh Menteri Kesihatan tidak lama lagi. Okey guys, setakat ini sahaja bantuan terbaru daripada saya. Thanks for watching.